saking gurihnya, saking gurihnya, saking gurihnya nonton PKB. Buset, atuh lu kira-kira megang kameranya. Gua udah ketahuan bibir gua rada ngejungit. Megang kamera jangan lu joom. Udah lu mah tenang aja Nan. Biar begini juga, gua kameramen resepsional. Profesional. Profesional. Bukan resepsional. Ya, itu dia maksud gua. Udah ayo mulain. Cantu tungkulnya lu. Pokoknya lu bilang Ethan kalau udah mulain ya. Oke. Kamera rolling door. Tap. Op. Lu ngapain angguran rolling door? Kamera roll and action. Begitu, Tit. Cih. Biar ada auranya. Ambil jasa. Ulang lagi. Oke, Nan. Gua ulangin ya. Kamera roll Ethan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu ngapain ikut jawab, Tohir? Yang namanya orang jawab salam, itu hukumnya wajib. Mesti kita jawab. Iya ya, iya juga ya. Udah buruan lanjutin. Berapa angguran lu jadi ngatur-atur gua lu? Kalau lu nggak mau diatur, gua kagak sorotin ya. Iya deh, maaf. Sentimen kasus lima puluh. Oke, langsung aja. Bertemu lagi bersama gua Sinan Ajiansa Sapu Saputra Sakutu Geni dalam acara gua bagi kudu bersyukur. Di kesempatan tengah hari bolong ini, kebetulan kita alhamdulillah masuk daripada bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh akan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kesempatan kali ini gua akan aprak-aprakan bersama kameramen PA gua, ya kan? Belusukan karena gua mau yang ngebantu, karena hidup itu harus saling tolong-menolong. Betul kagak, Tit? Ya, Nan. Jadi lu pengen tahu kesuruhan gua bagaimana? Lu ikutin jejak kaki kekiongan gua. Let's go. Saking gurihnya, saking gurihnya, saking gurihnya nonton PKB. Bawa apaan lu tuh? Wah lu bawa minuman yang pala orang leng-lengan ya? Lu gak kepuasa dong? Astagfirullahaladzim. Bulan puasa seharusnya kita nebarin kebaikan. Kalau ngomong bacot lu lemes juga, Jay. Lu kali yang kagak puasa mah. Biar kata tampang gua kayak kriminal gini. Yang namanya mabuk-mabukan mah jangan. Lu inget tak kagak? Kalau kata Bang Haji Roma Irama, kenapa minuman itu haram? Karena merusak pikiran. Toh begitu, ah, ngerti tak kagak lo? Ah, lo. Terus ini apa? Makanan tung, minuman, kagak puasa lo? Buset, tung, lu diem. Gua kalau makan di rumah, kepikiran yang ada gua dikumpang-pampengin sama bapak gua, makanya gua kemari. Puasa gua matung, set, lu udah bangga karatan, kumis udah kayak sesapu, hidung pada ngejebrik bulunya. Harusnya lu kasih contoh yang baik buat anak kecil. Jangan lu kagak puasa, ntar yang kecil kagak ikutan puasa. Yang kecil kayak kadang pada puasa. Kenapa lu kagak puasa? PA dulu lu. Alah, bebacot tai lu yang so bijak. Pugu ini, kelakuan lu kayak orang kagak punya akhlak.
kata tadi mah pagi gua puasa, Tung. Cuman pala gua rada ngentek leng-lengan. Gua beli obat sama nasi. Kan kalau kata dokter nganjurin kalau minum obat kudu makan dulu. Kalau emang lu kagak puasa, jangan sosoan. Pakai ngatain gua lu. Segala makanan gua lu gegares. Tuk. Gua lagi sakit, Tung. Pala gua leng-lengan ini. Ntar kalau gua ninggal lu udah napa kasih? Lu ilah tuh jamak aja udah. Untung. Ya. Udah. Tung. Gua boleh minta tolong enggak? Stop. Udah, jangan lu lanjutin. Gua udah paham, ah. Muka melas, air mata rada ngeyembem. Gua tahu lu pasti pengen minjem duit kan? Emang lu doang yang temen gua kayak dukun. Gua belum ngomong lu udah tahu. Nyerang dulu, Tung. Pego ya. Nanti teh air madura gua ganti. Salah, Jay. Palingan juga teh akhirnya sirup merjan. Sorry, Jay. Gua bukan kagak mengasih nih, Maya. Gua juga kan punya kebutuhan, nah. Apalagi sekarang met lagi nih, mau lebaran, Pan. No, di rumah gua, ponakan gua lagi latihan, ngejejer, nemengin tangan. Yah! Orang ngomong, Tung, enggak mau minjemin. Jangan banyak alasan begitu. Wah. Begitu aku kasir. Yah! Giliran gua injemin marah-marah. Giliran gua injemin, besok kan minjem lagi loh. Ah, emang sifat manusia mah begitu. Kagak gablek pikiran. Aduh, nyari duit kemana lagi ini? Mana belum punya sepotong dan acan? Ngeliat orang enak, sacet, beli baju sedongdang, sacet, beli sempak yang menyala. Punya temen, giliran kita nganggur ya, kita minta tolong ya, udah kayak kentut. Giliran udah kerja ya, WA, CS main nih, sombong bener kayaknya main-main, udah kaya mah, kayak kentut. Ayo ikutin gua. Lihat keseruan gua, bagaimana gua akan membagi orang-orang yang benar-benar lagi membutuhkan pertolongan dari gua. Talutit. Sepertinya gua mencium aroma-aroma manusia yang belangsaknya ke pantat-pantat. Kayaknya kita mesti bantu dia. Dari bebaunya sih, ambrang-ambrangannya mah aromari nih. Ayo sobat, ikutin gua. Let's go. Hai bro, let's go. Lu ambil mukanya, sorot tonggengannya. Ini muka apa telepar? Bupa, ampe lebar. Atuh kamera gua gak muat. Lu tinggal nyorotnya ngeduk malah lu. Pala lu lancip ke ujung pastel. Udah lu jangan nyatain gua. Udah lu buruan. Lu pasang muka yang merenyih. Biar yang nonton ngelihat lu pada sedih. Udah buruan. Mau nyari duit ya? Belangsak. Ke pantat-pantat. Fakir. Enggak punya kerjaan. Punya gawean. Bener enggak punya duit? Enggak. Kerja makanya sama mau bagi lu. Kena prank. Sekarang lu masuk di acara gua bagi. Kudu bersyukur. Jadi pada kesempatan di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah lu dapat rezeki nomplok melalui pelantara yaitu gua nih. Mau ngebagi hadiah buat lu lebaran. Yang bener lu, Nan? Bener. Alhamdulillah ya Allah. Udah, lu kalau mau syukur silakan. Emang rezeki mah ke mana? Allahumma innaka afuwwun karim. Tuhan. Sabar, tenang. Mana? Tit, hadiahnya.
Buset, keringetan. Ih. Apa dalam ler? Sabun aronya. Nih, Jay. Yang gua bagi bukan cuman ini. Karena di bulan suci itu, di bulan suci Ramadan, kita harus saling tolong-menolong, saling bantu-membantu begitu. Betul. Iya, nah, saling berbagi. Ada amplopnya juga. Lumayan buat di baju lebaran ya. Terima kasih dan ya. Sama-sama Jai, mudah-mudahan bisa bermanfaat begitu. Amin. Udah gak usah sedih, gak usah sedih. Setelah kita petik suatu pelajaran, satu kisah dari teman kita, saudara Jajai, ketika dia sedang membutuhkan uang, dia gak ada gawean. Sedih kalau bukan kita sapa lagi membantu. Kenapa lu ngegosok pakai kaos gua? Dan makasihan ya, gua boleh cium lu gak? Jangan Jai. Aduh. Terima kasih, Sidan. Lenyok-lenyok udah gua. Oke, sobat. Itulah keseruan dari acara gua. Mudah-mudahan semuanya dapat bisa memetik suatu pelajaran dari saudara Jajai. Tunggu lagi keseruan dari gua di episode selanjutnya. Selamat ya. Dan makasih, Nan. Let's go. Ya Allah, terima kasih. Aduh. Ini si tipis amat. Aduh, ini mah bener-bener kena prank gua. Isinya cek kayak orang-orang begitu. Kalau enggak salah isinya gope 700. La ilaha illallah. Udah nolong direkam, ngasih duit 2.000 sama recehan. Gegitok lu kentop. Ah. Kain perhenti nyuci ini mah. Oke, bro. Banyak kisah yang kita petik dari saudara Jajai. Kita ambil baiknya, buang buruknya. Intinya, jejak kaki ketiongan gua akan meluncur ke daerah-daerah yang lainnya. Pokoknya lu selalu ikutin keseruan gua. Jangan lupa acara gua bagi. Kudu bersyukur. Woi, tembaga kecil. Lu kalau ngasih yang benar, kain perhenti malu nyuci kasih ke gua. Ampau ada gedenya doang, isinya 3.000. Segini ke masih mampu gua. Sempak kakak kebeli 3.000. Apa benangnya doang? Bentar ya sobat, gua mau jelasin dulu biar kakak ada kesalahpahaman. Jai, aduh lu tuh bener-bener ya, ini yang disebut manusia kurang bersyukur. Yang namanya lu dibagi, itu kudu nerima apapun pemberiannya. Bagaimana rezeki lu mau nambah, sedangkan lu aja gak pernah bersyukur. Bukannya gua gak bersyukur, lu bikin konten berbagi. Kalau yang berbagi itu jangan nanggung-nanggung. 10 juta, 15 juta, usia yang bagi duit 3.000. Tapi gak apa-apa dah, terima kasih ya. Ah, ujung-ujungnya duit gua diembat juga itu. Jan! Kain mau mana? Ini jemuran! Yang duit yang 3.000 bawa kancur mana? Pulang gak lu? Pulang gak lu? Demi penonton setia, kita lakon apa aja, biar semuanya pada terhibur sama kita. Saking gurihnya. Nonton PKB sedang asyiknya, sedang enaknya, sedang serunya.
udah habis aja.